Yo friend, jadi kita kali ini mau ke Gunung Gede. Nih, gue ada di rumah si Angga alias Gacil. Bentar lagi kita mau nyusul ke rumah temennya yang ada di Pondok Gede. Pergi caps. Kagak tahu gua. Gila. Untuk juga kan. Ini kok nanjak mana Cil? Enjoy. Nih, talas. Lapis, Aida. Tuh. Mereka tutup setiap hari Selasa. Hati-hati dah. Jangan hingin ini. Jangan yang lurus, jangan kiri. Iya. Ayo. Apa? Jatuh anjir. Apanya? Melon. Melon. Weh, akhirnya nyampe di base camp Cile. Nyampe di base camp Cile. Parah. Aduh, meler. Pilak abis. Nah, base campnya base camp homestay. Homestay. Homestay itu ada jalan lagi. Abis. Besok kagak anjay. Jangan siang, jam 8. Dimakan pas. Paling boleh makan.
Wah, itu asbaknya ada. Eh, lu pertanyaannya ada. Ini kan lagi ngerokok. Enggak usah diajak ngomong nah kayak gitu. Bebas di sini mah. Enggak apa-apa, udah biasa. Biasa. Udah biasa maksudnya tiap malam rame kayak gini. Ngeteh ngopi di depan lah. Enggak siapa. Namun. Namun. Sampai tong Rian iya lah gua motor. Iya, Ican nyari duit. Kopi ada tanda sama Rio di jemputan anjir. Ini ada dorongan. Nah, gitu. Mantap. Sampai tuh terus disiapin ya. Lu mau diambil enggak, buka jalur. Mereka dengan alasannya mau berpartisipasi acara OPSI juga. Ya, bingung juga sih buat ketua lapangan atau pengurus yang acara OPSI. Untuk menggore juga bingung. Nah, yang kedua, ramainya cuma dinaik doang. Pas turun, ternyata sebagian yang istilahnya bawa sampah aturannya tidak sesuai dengan ya, ya kan jadi masalah kalau di sini sama kita dua ditekan sama pihak Taman Nasional. Kenapa nih yang naik banyak ya, sampah? Di sini satu rombongan cuma satu orang. Gimana? Ya berapa lah istilahnya? Iya. Jadi tidak konsisten. Nah itu jadi masalah. Sebenarnya itu dikasih kapasitas buat naik itu acara OPSI. Dari luar sebenarnya dari Taman Nasional nggak boleh. Yang diakui satu yaitu Korintin disebutnya GPO sama mitranya Taman Nasional orang-orang koperasi yaitu masyarakat setempat dan KTH yang disebut yang tukang jualan itu kapasitas itunya jumlahnya cuma 150 orang dari satu pintu lagi Cibodas 150 jadi total 300 yang buktinya dari peserta aja lebih dari 300. Kayak kita tahun kemarin. Lebih dari 300 ternyata itu benar jadi kolak atau ini karena ya puyeng di urusan cuma karena hasil musyawarah sang patuh berdiri akhirnya saya ketunjuk. Oh. Yang lain udah pada beli sangit dah gitu. Heeh, enggak ada yang maju lah istilahnya. Cil, ngasih cil. Oke bang. Oke. Angkutan ini mana? Hah? Oh, smart. Oke. Oke. Afid.
Ntar di puncak lo yang gitu ya. Puncak. Oh. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. Bebas sih gue. Nggak lagi nggak bakti. Kalau kecil nggak kan berapa cil? 9 ya. 90. Gunung apa itu? Now you shouldn't be scared, I'm good at repairs, and I'm under the stairs, it's tangible, and you didn't think, so I command you to, panoramic view, look, I'll make it all manageable, pick and choose, the end of the day, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes, picture you getting down in a picture too, like you lit the fuse, you think it's fictional, mystical, maybe, belum pasti gini. Ini lu sih. Cil. Itu apa nih itu di pala? Minyak goreng. Kalau gitu gue buat tali pramuka. Aduh, pala tali banyak. Tali pramuka. Bisa. Nah, apa? Nampak aja. Karena gedung. Gorengan? Alam alam. Bisa. Rajanya itu. Plastik. Alhamdulillah, udah nyampe juga. Coba gradien sejajar, siapin jajar. Mantap. Warung dulu, Bre. Dari mana, Pak? Dari Depok. Oh, dari Depok. Depok mana? Depok Maharaja. Oh, saya kuliah. Kuliah di Depok juga. Oh, di mana? Di Pancasila. Enggak Depok sih itu. Pancasila. Iya. Fakultas apa? Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh. Iya. Bareng dong, ini rombongan Pancasila. Masa sih? Loh iya. Maksudnya? Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Oh iya. Oh. Kan Mapala UP dulu Taleseta. Ada dua. Oh, ada dua. Kan sekarang Cicera tuh. Angkatan berapa? 95. Lama juga. Jadi mantap juga. Gelap abis. Bisa nggak? Mau kumpul yang satunya ya? Mana? Dingin banget.
Eh, cemilannya enggak ada lagi. Hah? Hah? Mau mau sih? Hmm? Mau bre. Enjo. Oh, gua tahu lo pengen ngebakar tapi sabar. Maksudnya itu udah itu. Udah di situ aja. Makannya. Hmm. Bagus ya. Buang aja semua sih. Kuahin. Dingin banget, parah anjir. Badai bro. Itu dia gue nyari. Tapi jadi rame. Tadi cuma berapa 6 pen. Si gajil, Bu.
ada satu telaga, airnya tenang dan sunyi. Kurasa orang bilang ia punya cerita bagi sedikit putra dan putri bangsa. Di sana hujan datang diremang awan, angin dan kabut turun merayap tepi lembah. Tes web berapa bang? 450. Mantep nih. Oh iya. Jil, lo udah. Oh iya. Hujan sih. Parah. Kalau kata Sule apa? Sule ngomong gimana? Gede banget. Salah nih, nanjak kan. Ini juga. Mantap.